Aku mulai bosan. Baca buku apa lagi ya? Ini udah. Apa aku coba buka berita di internet kali ya? Kaget aku. Ada teman-teman. Sampai gak sadar karena petir tadi ngagetin banget. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan latihan kalian ya. Serta jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Udah ah, aku tutupi tirai jendelanya ya teman-teman. Udah hujan juga nih. Supaya suara petirnya gak terdengar menggelegar banget. Serem juga petirnya. Oh iya teman-teman di rumah, aku jadi pengen tanya nih ke kalian. Tuliskan dong tanggal, bulan, dan tahun pada hari ini. Kemudian, apakah saat ini sedang musim hujan atau musim kemarau di tempat tinggal kalian? Setelah itu, mana yang lebih kalian sukai? Musim hujan atau musim kemarau? Dan mengapa? Aku penasaran nih, kalian lebih suka musim mana sih? Kalau aku kan pecinta hujan, tapi gak suka petir. Oh iya, daripada kita malah fokus dengerin suara petirnya, mending kita mulai belajar yuk. Mantap. Nah teman-teman, sebentar lagi Kak Dara akan memulai materi hari ini. Nah Kak, langsung aja yuk Kak kita mulai materi hari ini. Oke. Nah Sita, Kakak mau tanya dulu nih. Tahukah kamu bumi itu bergerak mengelilingi matahari loh? Sita tahu nggak sebutannya apa? Nggak tahu Kak. Kasih tahu dong Kak. Sita jadi penasaran deh. Oke. Jadi bumi bergerak mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi bumi. Satu putaran membutuhkan waktu 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 45 detik. Kita menggenapkan angka tersebut menjadi 365 hari, maka setiap 4 tahun kita memiliki tahun kabisat yang terdiri atas 366 hari dengan penambahan tanggal 29 Februari. Selain menentukan tahun, revolusi bumi ini juga menyebabkan perubahan musim. Lintasan bumi ketika mengelilingi matahari bukanlah berupa lingkaran yang sempurna, melainkan menyerupai elips atau lonjong. Hal ini berarti ada waktu ketika posisi bumi berada jauh dari matahari. Ada pula waktu ketika posisi bumi dekat dengan matahari. Posisi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perubahan musim. Nah, gimana Sita? Paham gak nih sama revolusi bumi ini? Oh, begitu Kak. Paham kok Kak. Nah, kalau udah paham nih, menurut Sita revolusi bumi itu apa coba? Sepemahaman Sita aja ya. Revolusi bumi itu bumi bergerak mengelilingi matahari, ya kan Kak? Yap, betul sekali Sita. Oh iya Sita, terakhir nih ya. Menurut Sita, mengapa setiap 4 tahun kita mengalami tahun kabisat ya? Sepertinya karena kita menggenapkan waktu yang dibutuhkan untuk revolusi bumi yang tadi 365 hari itu bukan sih Kak? Tepat sekali jawabannya. Wih hebat loh Sita. Berarti dari tadi kamu memperhatikan penjelasan Kakak ya? Adik kan emang selalu memperhatikan kalau dikasih materi. Bagus dong. Memang harus memperhatikan kalau masih diterangkan materi. Nah teman-teman di rumah gimana? Tadi pada bisa jawab semua enggak? Bisa, hebat. Ya udah yuk, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, untuk memperdalam materi tadi nih, Kakak mau tanya dong ke Sita. Sita tahu nggak nih,
ada berapa musim yang ada di Indonesia? Sepertinya dua bukan ya kak? Yap, betul sekali Sita. Indonesia hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim hujan dan kemarau. Terus mengapa ya Indonesia hanya punya dua musim aja? Padahal kan di negara-negara belahan bumi bagian utara dan selatan memiliki empat musim, yaitu musim dingin, semi, gugur, dan panas. Kalian tahu nggak alasannya? Oh iya ya kak, nggak tahu kak. Kasih tahu adik dan teman-teman di rumah dong kak. Boleh banget dong. Nah jadi Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara horizontal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu hujan dan juga musim kemarau. Hal inilah yang membuat berbeda dengan bagian negara lain yang berada di wilayah utara atau selatan bumi. Mereka akan memiliki empat musim dalam setahun. Begitu Sita. Jadi sekarang udah tahu kan alasannya? Jangan lupa ya, diingat-ingat lagi informasi ini. Dicatat, penting loh buat pengetahuan kalian. Siap kak. Oh iya kak, sebenarnya tuh ada gak sih untuk pembagian musimnya bulan apa sampai bulan apa gitu? Ada dong pastinya. Jadi musim kemarau di Indonesia biasanya terjadi pada bulan April sampai Oktober. Dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai April. Sip kak, berarti bisa dibilang seperti dibalik gitu ya kak. Awal musim panas menjadi akhir musim hujan. Awal musim hujan menjadi akhir musim panas. Betul sekali Sita. Nah sekarang saatnya kakak kasih kalian tugas nih, yang pastinya masih berhubungan sama musim di Indonesia. Nah coba kalian perhatikan di layar. Tulis dulu soal yang ada pada layar ya. Coba sekarang kalian cari tahu mengenai informasi perubahan musim di daerahmu. Kalian jawab pertanyaan yang ada pada tabel ini ya. Nah sekarang kerjakanlah tugas ini. Jika kalian menemukan kesulitan, jangan lupa untuk bertanya pada orang tua atau orang di sekitar kalian ya. Selamat berdiskusi. Kita kembali lanjutkan materi ya. Masih semangat kan Sita? Masih dong kak. Yuk kita lanjutkan materinya. Mantap. Nah sekarang kakak mau menjelaskan tentang kalimat menjebuk setara berurutan. Wah apa tuh kak? Nah sebelum belajar tentang kalimat menjebuk setara berurutan ini, kalian harus tahu dulu nih arti klausa. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri atas subjek dan juga predikat. Sepintas, klausa terlihat mirip dengan kalimat. Namun, ada hal yang membedakannya antara klausa dan juga kalimat nih. Klausa tidak memiliki tanda baca, Sita. Paham gak kamu sampai sini? Paham sih, Kak. Tapi adik butuh contoh, Kak, biar lebih paham. Oke, boleh banget. Untuk contoh klausa seperti anjing menggonggong, kemudian ibu memasak, dan Tony bermain bola. Begitu Sita, gimana? Udah lebih paham? Nah, kalau ada contohnya kan adik makin paham, Kak. Ya udah, sekarang yuk kita baca pengertian kalimat majemuk setara berurutan. Yang pertama, pengertian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Penggabungan kalimat itu menggunakan kata penghubung, misalnya kemudian, lalu, dan, tetapi, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke pengertian kalimat majemuk setara ya. Kalimat majemuk setara adalah gabungan dua klausa atau lebih yang mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar. Klausa yang satu tidak menjadi bagian atau lebih tinggi dari klausa yang lain. Klausa-klausa tersebut dapat berdiri sendiri atau tetap mempunyai arti apabila dipisah. Kemudian kita lanjut ya ke pengertian kalimat majemuk setara berurutan. Kalimat majemuk setara berurutan adalah kalimat majemuk setara yang mempunyai klausa-klausa yang saling berurutan. Dengan kata lain, klausa yang satu terjadi setelah atau sebelum klausa yang lainnya. Kata penghubung yang digunakan misalnya kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Nah, gimana Sita? Kalau kamu sudah paham belum dengan kalimat majemuk
setara berurutan ini. Agak pusing ya kak ternyata. Boleh dikasih contoh lagi gak kak? Biar makin paham. Teman-teman di rumah juga pasti nungguin contoh kan? Boleh banget dong. Pas banget nih, kakak udah siapkan 2 contoh untuk kalian. Biar kalian bisa makin paham sama materinya. Kakak akan menggunakan kata penghubung lalu dan kemudian pada contohnya ya. Oke, kita masuk ke contoh pertama ya. Klausa 1 adalah keluarga Vina memasak opor ayam. Klausa 2 adalah keluarga Vina membagikannya kepada para tetangga. Ketika digabung menggunakan kalimat majemuk setara berurutan menjadi keluarga Vina memasak opor ayam lalu membagikannya kepada para tetangga. Lanjut contoh kedua. Klausa 1 adalah para tetangga berkumpul di taman komplek. Klausa 2 adalah para tetangga makan opor ayam dengan gembira. Nah, jika digabungkan menjadi para tetangga berkumpul di taman komplek, kemudian makan opor ayam dengan gembira. Begitu namanya Sita. Gimana? Kamu sudah bisa menangkap materi ini belum? Paham, Kak. Ternyata mudah untuk dipahami juga ya setelah ada contohnya. Iya dong pastinya. Nah, sekarang Kakak ada tugas nih buat kalian. Oke, sekarang kalian coba perhatikan layar ya. Kalian tulis dulu soal yang ada di layar. Kemudian kerjakan soal ini ya. Jika kalian menemukan kesulitan, jangan malu bertanya kepada orang di sekitar kalian ya. Selamat mengerjakan! Masih semangat kan melanjutkan aktivitas belajar? Kemarin, Sita belajar dengan Kak Dara mengenai bilangan prima. Dan sekarang, kita akan mengulasnya kembali ya. Teman-teman di rumah bisa memperhatikan dan mencatatnya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya, angka 11. Angka 11 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 11. Atau faktor dari 11 yaitu 1 dan 11. Sudah paham belum teman-teman? Cara mudahnya untuk membedakan bilangan prima dan bukan bilangan prima adalah bilangan prima hanya memiliki 2 faktor saja. Jika lebih dari 2 faktor, maka itu bukan termasuk bilangan prima. Supaya lebih paham, yuk kita kerjakan latihan ini bersama. Di antara bilangan berikut ini, manakah yang termasuk bilangan prima dan bukan prima? Kita jawab ya. Yang termasuk bilangan prima yaitu 11, 13, 17, dan 37. Karena bilangan tersebut hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sementara yang bukan bilangan prima adalah 27. Ada yang tahu kenapa 27 bukan termasuk bilangan prima? Karena 27 bisa dibagi 1, 3, 9, dan 27. Artinya faktor dari 27 lebih dari 2. Maka 27 bukanlah bilangan prima. Nah, teman-teman, bagaimana? Mudah bukan? Setelah ini, Kak Dara akan menjelaskan mengenai KPK. Jangan kemana-mana ya! Kak, aku lagi bingung deh. Aku punya banyak makanan. Ada 3 macam jenis makanan. Dan satu wadah berisi jumlah yang berbeda-beda. Oh, emangnya kamu mau ngapain sih tak makanan sebanyak itu? Aku ingin bagikan ke teman-temanku, Kak. Satu tas hijau berisi 6 wafer. Satu tas biru berisi 8 roti. Dan satu tas merah muda berisi 12 permen. Nah, masih ingat tidak dengan materi KPK? Kelipatan persekutuan terkecil ya, Kak? Betul sekali. Kelipatan persekutuan adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 bilangan atau lebih. Perhatikan ya,
untuk menentukan KPK dari 6, 8, dan 12 dapat dilakukan dengan 3 cara. Apa aja tuh, Kak? Nah, oke, Kakak kasih tahu ya. Cara pertama adalah mencari kelipatan. Kelipatan dari 8 adalah 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64. Kelipatan dari 6 adalah 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48. Sementara kelipatan dari 12 adalah 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan 96. Berikut ini adalah hasil kelipatan dari 8, 6, dan 12. Dari ketiga bilangan tersebut, terdapat faktor persekutuan yang sama yang ditandai dengan warna merah. Maka, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan terkecil dan bukan 0 yang merupakan kelipatan ketiga bilangan. Sehingga, KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 24. Nah, cara yang kedua mencari KPK adalah dengan menentukan faktor primanya atau menggunakan pohon faktor seperti ini. 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 yaitu 2. Sehingga faktor prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Faktor prima 6 adalah 2 kali 3. Hal itu bisa kita dapat dari 6 dibagi 2 hasilnya 3. Coba sekarang. Kita tentukan ya faktor prima dari 12. Selanjutnya kita mencari faktor prima dari 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Dengan demikian maka faktor primanya adalah 2 kali 2 kali 3. Yeay, Sita hebat! Nah setelah ini kita akan ambil setiap faktor prima dari 8, 6, dan 12 yang memiliki kemunculan terbanyak. Angka 2 muncul sebanyak 3 kali dan angka 3 muncul sebanyak 1 kali. Setelah itu kita kalikan faktor prima tersebut 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Maka KPK dari 8, 6, dan 12 adalah 24. Aku paham Kak, penyelesaian KPK dengan cara pohon faktor. Lalu cara yang ketiga dalam mencari KPK seperti apa Kak? Oke, cara ketiga untuk mencari KPK adalah seperti berikut. Perhatikan ya teman-teman. Ada angka 8, 6, dan 12 yang akan kita cari KPK-nya. Bagi setiap bilangan dengan bilangan prima, urutkan dari yang terkecil hingga sisa pembagian tiap bilangan adalah 1. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Untuk angka 6, kita mulai bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Maka 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 tidak bisa lagi dibagi 2. Maka 3 adalah bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. Lalu, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, sekarang coba angka selanjutnya lagi ya. Kita yang bagi nih. Angka selanjutnya itu 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 bagi 3 hasilnya 1, Kak. Wah, tepat sekali. Dari hasil pembagian tadi, kita sudah mendapatkan faktor prima dari 8, 6, dan 12. Maka KPK dari 8, 6, dan 12 adalah hasil perkalian dari faktor prima bilangan tersebut. 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Minggu lalu kita baru aja membuat proyek gambar susunan planet dan juga matahari. Teman-teman masih ingat gak ada berapa planet dalam tata surya kita? Ya tepat sekali, ada 8 planet. Dalam tata surya terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari pada orbit atau lintasannya. Planet yang terdekat dari matahari itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus,
Uranus, dan Neptunus. Planet-planet tersebut berputar mengelilingi matahari. Istilah perputaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Berikut ini adalah waktu revolusi dari beberapa planet. Seperti Merkurius memiliki waktu revolusi 88 hari atau 3 bulan. Venus memiliki waktu revolusi 225 hari atau 8 bulan. Dan Bumi memiliki waktu revolusi 365 hari atau 12 bulan. Teman-teman, kalian tahu tidak? Kalau kalender Masehi yang kita pakai dibuat menggunakan dasar perhitungan waktu perputaran Bumi yang mengelilingi matahari, yaitu 12 bulan. Karena adanya revolusi tersebut, maka suatu planet akan mengalami waktu sejajar dengan planet lain. Waktu sejajar tersebut terjadi saat suatu planet nampak dalam posisi segaris dan planet lainnya. Nah, waktu sejajar tersebut dapat kita hitung estimasinya dengan menggunakan konsep KPK. Contohnya, setiap berapa bulan sekali Merkurius dan juga Bumi dalam posisi sejajar, kita bisa menggunakan KPK untuk menghitungnya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 12 adalah 12. Maka Merkurius dan juga Bumi akan sejajar setiap 12 bulan sekali. Yuk kita jawab pertanyaan ini bersama. Setiap berapa bulan sekali Venus dan juga Bumi dalam posisi sejajar? Nah sekarang pertanyaan berikutnya dijawab oleh teman-teman ya. Kamu boleh menulisnya terlebih dahulu. Lalu, tuliskan jawabannya di buku kerjamu ya. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, kita sudah membaca bacaan berjudul Indonesia Negeri dengan Dua Musim. Jangan sampai lupa untuk selalu mencatat judul bacaannya, agar kita tidak lupa apa yang sudah kita baca hari ini. Teman-teman, ini dia daftar yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama dengan Sita dan Kak Dara hari ini. Besok kita akan kembali lagi menemani kamu belajar dari rumah. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga menjaga kesehatan ya dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.